We've been flying the aircraft in the Royal Air Force for just over 2 years now and have flown over 5,000 hours on the UK fleet of 14 aircraft as it continues to grow to a total of 22 aircraft. Hey, 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 hola Indomax Indo Magazines. Nah, berita panas hari ini yang pertama datang lagi dari Laut Cina Selatan, bos. Di mana baru-baru ini, kapal penjaga pantai negeri Kung Fu Panda China telah melakukan penyerangan terhadap kapal Pinoy-Pinoy Filipina. Tak tinggal diam, bos. Filipina pun mengamuk, melontarkan kecaman dan protes kepada pihak Tiongkok. Nah, bagaimanakah kronologi penyerangannya? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang cukup mantap kali ini datang dari pembelian alutsista baru Indonesia. Indonesia pun dikabarkan telah deal membeli 2 unit pesawat Airbus A400M dan opsi 4 unit tambahan pesawat itu untuk masa depan. Dan kemudian berita mantap ketiga, kali ini tak cuma pesawat. Indonesia pun ternyata juga telah membeli tank simulator training untuk tank medium harimau, di mana simulator ini akan dipasok oleh John Cockerill Defense, sebuah perusahaan senjata terkemuka dari negaranya Mr. Macron Prancis. Nah, penasaran bagaimana beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu per satu, bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari South China Sea alias Laut China Selatan yang kini nampaknya semakin bergairah aja nih, bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, baru-baru ini ternyata kapal penjaga pantai Tiongkok diketahui telah melakukan penyerangan kepada kapal Filipina. Pihak Filipina pun tak cuma pelangak-pelongo saja melihat hal ini. Pada hari Kamis 18 November 2021 kemarin, Menteri Luar Negeri Filipina yaitu Teodoro Loxin pun mengatakan sangat marah dan telah melontarkan kecaman dan protes kepada pihak China. Penjaga pantai China pun dilaporkan telah memblokir dan menembakkan meriam air ke kapal Manila saat mereka hendak menuju Second Thomas Shoal di Kepulauan Spratly, di mana wilayah ini pun sebenarnya merupakan wilayah Filipina sendiri, bos. Tapi amsyongnya juga berada di wilayah Claim 9 Dash Line China. Teodoro Loxin di Twitter pun mengatakan, untungnya tidak ada yang terluka, tetapi kapal kami harus membatalkan misi mereka. Ia menegaskan tindakan China ini adalah ilegal, apalagi kapal tersebut milik sipil, dan menegaskan bahwa mereka dilindungi fakta bersama dengan Mama Rika. Beliau pun juga mengatakan bahwa China tidak memiliki hak menegakkan hukum di dalam dan di sekitar wilayah itu. Mereka harus waspada dan mundur. Nah, lagi-lagi kapal Filipina diserbu China di wilayahnya sendiri nih, bos. Tindakan China yang semakin ganas dan tetap keras dalam mempertahankan Claim 9 Dash Line-nya di Laut China Selatan ini pun membuatnya semakin panas dengan negara-negara pemilik kawasan. Tak cuma dengan Filipina, bos, tapi juga dengan Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Taiwan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kapal penjaga pantai Tiongkok yang menyerang kapal Filipina ini? Silahkan kalian cocot bacor di kolom komentar. Kemudian berita kedua yang sangat mantap kali ini datang dari kabar pembelian alutsista baru Indonesia, yaitu pesawat A400M Airbus yang berada dalam konfigurasi multi-role tanker and transport. Artinya, selain bisa digunakan untuk pesawat tanker alias pengisi bahan bakar pesawat di udara, pesawat ini juga dapat digunakan sebagai pesawat transport. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, Kementerian Pertahanan Indonesia pun kini dikabarkan telah resmi mengakuisisi 2 pesawat Airbus A400M dalam konfigurasi multi-role tanker dan transport. Hal ini pun dipastikan oleh CEO Airbus Defence and Space di Dubai Air Show 2021 seperti disiarkan Airbus dalam rilisnya hari Kamis 18 November 2021 kemarin. Kontrak pengadaan pesawat ini pun dikabarkan akan berlaku efektif pada tahun 2022 mendatang. Dan Indonesia pun tak cuma beli barangnya doang, bos. Kontrak pun mencakup paket dukungan pemeliharaan dan pelatihan yang lengkap. Selain itu, Indonesia pun juga menandatangani Letter of Intent atau LOI untuk akuisisi 4 pesawat A400M tambahan di masa depan.
Michael Schulhorn, CEO Airbus Defence and Space pun mengatakan bahwa pesanan baru ini akan semakin memperluas jejak A400M di kawasan Asia Pasifik. A400M menawarkan kemampuan luar biasa ke Indonesia, menyediakan angkatan udaranya dengan platform yang sempurna untuk mengirimkan muatan besar dan berat ke daerah-daerah terpencil dan melipat gandakan proyeksi kekuatan udaranya berkat kemampuan pengisian bahan bakar udara yang handal. Nah, mantap. Dengan begitu, berarti ada 6 rencananya yang akan dibeli oleh Indonesia nih bos. 2 unitnya sudah deal, dan 4 unitnya akan menyusul di masa depan. Nah, keberadaan pesawat A400M dalam Angkatan Udara Indonesia ini pun pastinya nanti akan menambah kekuatan TNI Angkatan Udara kita bos. Pasalnya, dengan adanya pesawat ini, maka jangkauan udara jet-jet tempur kita akan semakin jauh. Karena untuk pengisian bahan bakar, tak perlu lagi kita balik ke markas bos, tapi dapat mengandalkan pesawat A400M ini untuk mengisi bahan bakar di udara. Mantap, mantap Jos. Oke, kemudian berita ketiga yang tak kalah mantap datang dari dunia alutsista Angkatan Darat. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, diketahui bahwa John Cockerill Defense baru-baru ini telah menandatangani kontrak dengan PT Pindad Engineering Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT Pindad. Dalam kontrak itu, John Cockerill pun akan memasok simulator pelatihan untuk Angkatan Darat Indonesia, di mana perusahaan Aguerris yang merupakan anak perusahaan John Cockerill Defense Prancis akan mengembangkan dan memproduksi simulator kabin untuk pelatihan awak kendaraan lapis baja. Dan itu adalah kendaraan tank tipe medium Harimau yang dilengkapi dengan turret C3105 yang berkaliber 105 mm dari John Cockerill Defense. Nah, mantap, mantap Jos. Artinya para rider alias pengendara tank-tank Harimau hitam pun kini akan dipersiapkan oleh Indonesia. Simulator ini pun nantinya dapat memungkinkan pelatihan pilot tank Harimau dan kru menara C3105 dalam kondisi ketelitian tinggi dan representasi lingkungan lokal yang sangat baik. Nah, sebagai tambahan informasi bos, Aguerris sendiri adalah sebuah perusahaan Prancis, anak perusahaan John Cockerill Defense yang berbasis di wilayah Paris. Perusahaan ini pun merupakan spesialis terkenal dalam produksi simulator inovatif dan efisien yang dirancang untuk pelatihan sistem senjata teknis dan taktis, misalnya untuk menara tank, pada tingkat individu, kelompok, unit, regu, ataupun resimen. Nah, mantap, mantap Jos. Nambah lagi alutsista Indonesia nih bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santui terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.